Komplotan pencuri sepeda motor diringkus Polsek Sunggal, Polrestabes Medan. Satu di antara tiga pelaku dihadiahi timah panas. Kawanan ini diringkus saat beraksi di kawasan Jalan Medan Binjai, kilometer 10. Para pelaku membobol rumah Margono dan berhasil membawa kabur dua unit sepeda motor. Satu tersangka melawan polisi saat penangkapan. Polisi terpaksa memberi tindakan tegas. Saat diamankan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti 3 unit sepeda motor dan 2 buah kunci letter T. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata!